sambungan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyyun babuha. Artinya lebih kurang, aku bendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij yang tak sukakan Sayyidina Ali, agar hadis ini hasad dengki mereka itu atas Sayyidina Ali, maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang, kemudian daripada seorang, betapa dia jawabnya. Maka jika dia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim, sungguh seperti kata Nabi itu. Sambungan soalan yang ke-6. Kemudian datang yang ke-6, bertanya dia sendiri yang dahulu. Aku pertanyaannya, hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Kenapa? Kerana harta hendak dipelihara akan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipelihara akan daripada pencuri. Kemudian datang yang ke-7, bertanya dia. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Kerana mempunyai harta dihisap akan dia pada hari kiamat, dan mempunyai ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Syafaat iaitu diselamatkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian datang yang ke-8, bertanya dia. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Kenapa? Kerana harta binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikian juga. Kemudian datang yang ke-9, bertanya ia. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Kerana harta mengeraskan hati, dan ilmu menerangkan hati. Kemudian datang yang ke-10, berkata ia, ilmu afdal atau harta. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Kenapa? Kerana mempunyai harta mendakwakan ketuhanan sebab harta ia, dan yang punya ilmu mendakwakan kehambaan. Sejarah membuktikan Fir'aun yang begitu banyak harta, Haman yang begitu banyak harta, dan lain-lain, Syajat Korun, sampai ke tahap mendakwa ketuhanan, mengaku dirinya Tuhan kerana terlalu banyak harta. Dan sejarah juga membuktikan orang yang ada ilmu itu mendakwa kehambaan, walaupun hartanya banyak. Contoh macam Nabi Sulaiman, kerajaannya banyak, hartanya banyak, tapi ada ilmu, dia mendakwa kehambaan, hamba kepada Allah. Masa ditulis surat kepada Puteri Balkis, apa dia kata? Dia tulis nama dia Sulaiman. Dia tulis nama dia Sulaiman. Dia tak tulis Raja Sulaiman dan tak. Jadi Puteri Balkis kata, orang ni ketua banyak seluruh makhluk. Ada kerajaan yang besar, kerajaan manusia, kerajaan jin, kerajaan binatang, haiwan, kerajaan angin. Tapi bila dia tulis nama dia, dia tak tulis Raja Sulaiman, dia tulis Sulaiman sahaja, menunjukkan kehambaan. Tak ada title lah depan tu, cik pun tak ada. Dengan ibarat dia, kalau kita tulis surat, macam saya tulis surat, dulu disiplin nak tulis surat, surat amaran, dia masuk tulis Encik Muhammad Nur Abdul Hakim, ustaz pun tak boleh kira Encik. Kan prosedur Encik tu kan, ustaz tak pun tak rendah diri, saya lah Encik, tak boleh prosedur dengan Encik. Kalau tak ada benda tu, tak nak sign. Jadi Nabi Sulaiman tak ada Encik tu kan, menunjukkan gambar baik semua. Kata Sayyidina Ali, jika bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, soalan yang sama, iaitu afdalkah harta afdal, nescaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lain selama hidupku. Dan Ali kata, ini 10 orang
Kalau setiap hari ada orang lain tanya soalan yang sama ni, aku akan jawab dengan jawapan yang berlainan. Maka datang mereka itu yang sepuluh orang tadi semua masuk Islam sekalian dia. Masya Allah. Kenapa? Sebab benarlah kata Nabi Muhammad SAW bahawa sejauh saya nak ini pintu kepada perbendaharaan ilmu Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan yang kita dengar dan kita baca ini nampak untuk saya dan sahabat dapat kita amalkan dan sampaikan. Jadi habis tak perlu cari hak ke Ustaz, bukan begitu. Maksudnya jangan kita lebih utamakan harta berbanding ilmu, ya? Orang yang bijak, orang yang pandai, ilmu pun dia cari, harta pun dia cari, ya? Sebab salah satu 6 nasihat Imam Syafi'i, salah satu ni harta. Nak jadi pandai, nak jadi alim, mesti ada harta. Kenapa? Nak beli kitab bukan murah. Nak pergi ke tempat belajar, ada belanjanya. Kan? Jadi penting, dua-duanya penting. Cuma yang mana lagi penting, ilmu lah, sudah tentu lah. Kan? Baik, kita sambung bacaan kita. Aqidatun Najim fi ilmi Usuluddin bagi Syaikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fantawani, terkenal dengan nama Tuan Minah. Kitab ini iktikad segala orang yang berlepasan daripada sesat dan bid'ah pada bicaranya Usuluddin atas mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dengan bahasa Melayu. Maksudnya tulisan Jawi telah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Tuan Aini Kabu yang diamukkan. Baik, bersurat 226. Yang lepas banyak dibacakan hadis kelebihan ilmu lah. Dan beberapa banyak lagi hadis yang menunjukkan atas kelebihan ahli ilmu itu. Salah satunya yang dia buat mahuknya. Maka barang yang tersebut itu memadalah, cukuplah bagi orang yang cerdik. Hadis kelebihan ilmu ni satu pun cukuplah untuk orang yang cerdik dia berfikir mengamalkan hadisnya. Wallahu a'lam. Dan kata musannif, kata pengarang kitab, kitab apa? Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi. Iz ma'anal uluhiyyati istighna'u al-ilahi. Hingga akhir ni panjang lagi lah. Seperti yang telah lalu sebutnya sebelum ni dan disebutkan, itu bahawa makna ketuhanan itu dua makna. Ada dua makna ketuhanan. Pertama, pertama tak terangsangat. Ini saya pakai ini. Kamera belum download cam scanner, pergi pakai cam scanner tulang sikit. Pertama, istighna'u al-ilahi, atau disambungkan istighna'u al-ilahi an kulli ma siwa, artinya terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Terkaya ni apa? Tak perlukan. Bukan terkaya ni maksudnya paling kaya ataupun paling banyak harta. Dan terkaya maksudnya tidak memerlukan. Tidak memerlukan Tuhan. Ini bahasanya, susunan ayatnya, susunan bahasa Arab. Istighna'u terkaya al-ilahi Tuhan. Kalau kita bahasa Melayu, Tuhan terkaya. Tuhan tidak memerlukan. Di bahasa Arab, dia kata kerja dulu, baru subjek, kan? Baru orang. Bahasa Melayu kita subjek dulu, kan? Terkait Tuhan daripada an, daripada tiap-tiap, kuli tiap-tiap, ma barang yang siwa selainnya. Tak memerlukan Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya, ya ini makhluk. Lain dari apa? Lain dari Tuhan. Lain dari Tuhan ialah makhluk. Ia zat ialah malaikat makhluk. Lagi apa? Jin makhluk, manusia makhluk, planet makhluk, galaksi makhluk. Makhluk asing, kenapa makhluk asing? Makhluk lah.
khaliq, pencipta. Selain Tuhan, makhluk yang diciptakan. Ataupun ayat yang lain, masiwallah. Selain Allah, masiwallah, masiwahu. Selain dia, masiwallah. Barang yang selain Allah, itu makhluk. Maknanya Allah tak perlukan makhluk. Itu maksud dia. Dan yang kedua, iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Artinya iftiqaru berkehendak kulli oleh tiap-tiap ma barang yang siwahu lainnya ilaihi kepadanya, kepada Allah. Ataupun dengan kata yang mudah, makhluk berkehendak kepada Allah. Tapi berkehendaknya makhluk kepada Allah itu bukanlah bermaksud contoh nasi tak mengenyangkan, tetapi nasi minta doa kepada Allah, ya Allah berilah aku kuasa, berilah aku kudrat untuk aku mengenyangkan makhluk. Bukan begitu maksud makhluk memerlukan Allah. Ya, itu dah masuk fahaman sesat Mu'tazilah. Dalam kitab ini juga, kitab Aqidatul Najin, diterangkan tentang fahaman sesat Mu'tazilah tersebut. Kita dah ada lalu dah. Cuma yang ini kita ulang kaji lah. Iaitu apabila makhluk, apabila Allah Ta'ala berikan kuasa kepada makhluk, nescaya kuasa Allah sudah dibahagi-bahagikan, dipecah-pecahkan. Ya, seolah-olah Allah Ta'ala lepas diri. Allah Ta'ala beri kuasa, ketinggalan makhluk untuk aku. Ha, seolah-olah Allah Ta'ala beri pilihan, kau pilih sendiri lah. Sedangkan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan begitu. 113 surat 113 ada perbahasan dia. Ada tak ada dalam saya punya 113? Macam tak ada. Saya sempat scan 153. Takpelah, tonton-tonton. Jadi kalaulah nasi itu berdoa minta kepada Allah, ya Allah berilah aku kuasa untuk aku kenyangkan nasi, maka Allah pun pinjamkan kuasa kepada nasi, maka dengan kuasa itulah nasi pun mengenyangkanlah manusia. Dan secara itu fahaman sesat Mu'tazilah. Ahlu Sunnah macam mana Ustaz? Ahlu Sunnah macam mana? Ada zahir dan hakikat. Pada zahir, pandangan mata kasar, seolah-olah makhluk itu memilih sendiri, seolah-olah makhluk itu yang apa nama ni, bergerak sendiri. Tapi hakikat kejadian yang sebenar, Allah lah yang menentukan pilihan makhluk, dan Allah lah yang menggerakkan perbuatan makhluk. Surat 151, 153, oh dia tak ada, 153 dia ada, 151 dia tak ada, kan? Ini hakikat, kan? Maka sekaliannya itu pada hakikatnya dia tu Allah juga, kan? Di tahun 2003, kalau ingat lagi dah. Bulan 12, hampir setahun. Lagi sebulan, kenapa setahun? Hari ini 11 saya dulu. Hari ini 11-11. Ini kita baca ni 11-12. Ni masjid Taman Sri Pulai-Pulai ni. Baik, orang ni dekat. Ani. Wajib kita ikhtikadkan, percaya, yakin bahawa hamba itu tiada makhluk dipaksa semata-mata, dan tiada pula ia menjadikan segala perbuatan ikhtiariah seperti barang yang berkata oleh Qadariyah dan Mu'tazilah. Itu faham sesat, menjadikan segala perbuatan yang ikhtiariah. Ikhtiariah berpilih, ikhtiar itu pilih, khiar, khiar. Kalau kita belajar Muhammad, khiar itu pilih,
nak pilih yang mana barang itu, itu pelanggan ada hak untuk memilih. Ya, boleh dipaksa dia guna pilih sendiri. Jadi ikhtiar itu memilih. Menjadikan segala perbuatan ikhtiar. Ya. Mu'tazilah kata perbuatan di kita sendiri yang buat. Jabariyah tu boleh buat sesat juga. Itu pendek kuasa dia. Tak boleh lagi saya perlu scan-nya. Scan-nya perlu kan? Baik. Jadi fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah iaitu pada zahir pandangan mengkasar seolah-olah Allah Ta'ala pada zahir seolah-olah makhluk memilih sendiri nak pilih yang baik atau nak pilih yang jahat, dan seolah-olah makhluk yang bergerak sendiri berbuat yang baik atau berbuat yang jahat. Tapi pada hakikat kejadian yang sebenar, Allah lah yang menentukan pilihan setiap makhluk itu, sama ada baik ataupun jahat, beriman ataupun tidak, pahala ataupun dosa. Dan Allah lah yang gerakkan anggota badan seseorang makhluk itu, sesuatu makhluk atau satu makhluk itu, ke arah kebaikan atau keburukan. Itu fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan Jabariyah. Jabariyah itu sesat juga. Fahaman Jabariyah, dia percaya segala perkara Allah yang tentukan, Allah yang jadikan. Dan sama dia sekali, ada beza. Iaitu dia berfahaman zahir syariat ni tak ada. Zahir syariat ni tak ada. Maknanya kalau buat baik, kan nantikan Allah yang tentukan orang tu punya niat nak buat baik, dan Allah yang gerakkan. Jadi apa nama ni, tak perlu pahala. Satu. Kemudian kalau buat jahat, tak ada dosa. Kalau buat jahat, tak ada dosa. Maknanya menafikan ilmu syariat. Sedangkan ilmu syariat pun daripada Allah Ta'ala. Ilmu syariat apa? Ilmu fikih, ibadat. Ada sah batalnya, ada wajib, sunat, harus, makruh, haramnya. Itu dinafikan, tak ada. Pasal apa dia kata tak ada? Tak perlu, tak berikut. Sebab kan Allah Ta'ala yang jadikan kita, Allah Ta'ala yang tentukan pilihan kita, Allah yang gerakkan kita. Walaupun nak dosa pahal, walaupun nak kita fikir pasal wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dia menafikan zahir syariat ataupun fikir. Ibadat, penangkahan, amalan, jenayat, faraid, dinafikan terus. Itu sesatnya Jabariyah. Jadi kita tengah-tengah, dua-dua kita pegang. Dalam hati kita yakin Allah yang menentukan pilihan kita, Allah yang gerakkan kita. Zahir anggota badan kita ni berusaha seolah-olah macam kita sendiri yang memilih, macam kita sendiri yang bergerak. Sebab kita pegang syariat juga, zahir syariat. Sebab dua-duanya daripada Allah Ta'ala juga. Tak faham Ustaz? Tak apa, nanti lain kali ulang lagi. Kenapa Ustaz tak ulang lagi? Tak, yang dah faham tu kan nanti bosan. Ustaz asyik ulang lagi. Kat sekolah macam tu, ada juga yang pandai sangat. Ada juga yang tak berapa pandai sangat. Yang kata bodoh sangat, tak apa. Tak berapa pandai sangat. Jadi, dia tak boleh ulang banyak kali. Yang mudah pandai ni bosan. Sini sama Ustaz. Jadi, buat kerja rumah. Kerja rumah tu yang tak berapa pandai ni ulang banyak kali. Pandai tu sekejap tu kan, 25 sahabat siap. Nak sekolah kan siap. Jadi macam tu cara dia. Jadi saya tak ulang. Tetapi olehmu bahawasanya adalah pada kalimah la ilaha illallah, itu meliputi atasnya nafi dan isbat. Ini yang dalam lagu tu kan, lagu lama tu, 90-an. Nafi dan isbat. Ini macam dengan lagu cintu ke? Tak. Nafi dan isbat.
Maka yang dinafikan itu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala. Kan selain Allah tak ada Tuhan selain. Dia budaikan. Maka yang dinafikan itu yang wujud pada hakikatnya. Benda yang dinafikan itu tak ada. La tiada ilaha ini, ilaha di Tuhan ini. Ilaha ni Tuhan yang tak wujud pada hakikatnya. Bukan Tuhan tak wujud, tidak. Tuhan selain Allah tu tak wujud. Itu yang dinafikan tu. Tiada pada akal dan tiada pada syarak. Dan segi akal tak boleh ada Tuhan selain Allah. Tak boleh. Dua Tuhan pun tak boleh. Apatah lagi banyak je. Dua pen nak buat satu titik pun tak boleh. Entah. Paling dapat buat pun dua titik tapi bercantum. Itu punya boleh. Tapi still dua titik. Tak boleh terbukti apatah lagi Tuhan. Tak boleh. Akan manusia yang waras tak terima ada dua Tuhan atau lebih. Dan tiada pada syarak, dari segi hukum syarak, Al-Quran, hadis yang Allah Ta'ala turunkan oleh makhluk, tak ada yang mengatakan Tuhan itu ada dua atau lebih. Tuhan hanya satu, ini Allah. Tetapi tak kala adalah makna ilaha itu kulliyun. Macam umum, maka ditakdirkan wujudnya kemudian. Maka dinafikan akan dia. Yang sebelum ini kita dah bahaskan ini, dah berbaksa lah. Ini kan, tiada Tuhan selain Allah. Maknanya zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan itu tak ada, melainkan Allah sahaja lah zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Saya masih tak faham, masa tak apalah, nanti ulang lagi. Tak boleh kuliah yang sama, kuliah lain lah nanti ulang. Ataupun masuk kitab lain nanti, dia akan ulang yang sama. Maka dengan sebab itulah sah kita isbatkan. Isbatnya apa? Menetapkan. Nafi ni tadi maksudnya menafikan, menidakkan. Isbat ni menetapkan. Sabit, sabit, sabit bahasa Arab maksudnya menetapkan, cukup wujud. Sah kita isbatkan dengan kata illallah itu melainkan Allah. Kalau nak dibuat contoh, kecuali ilah kan, ilah ni kecuali contoh tu ya. Kalau tiada masjid ni tak ada perempuan, contoh tak ada perempuan. Tiada yang hadir dalam masjid ini kecuali perempuan. Aku contoh pun susah juga sebenarnya. Tapi itulah kata jelas tu kan. Maknanya yang dinamikan tu ilaha Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Kalaulah ada Tuhan selain Allah, maka itu yang dinamikan tiada. Yang ada hanya Allah sajalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Baik, takpelah, tak faham tak? Baik, kalau faham, alhamdulillah. Dia memang kena banyakkan. Dan tak kala adalah Allah itu juz'iyun, juzuk. Ini fardun yang khas, khusus, tertentu. Sahlah kita istifna'un juz'iyun itu daripada kulliyun. Sahlah kita kecualikan daripada yang umum. Kulliyun itu dia dulu. Ini pun lebih kepada keterangan bahasa lah. Bahasa Arab. Dia hampir sama dengan bahasa Melayu juga sebenarnya. Dan yang diisbatkan daripada hakikat ketuhanan itu apa yang ditetapkan, iaitu al-mustaghna an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilayhi kullu ma adam, iaitu zat yang satu tadi, al-mustaghna terkaya an daripada kulli tiap-tiap ma siwahu, barang yang selainnya. Allah tak perlukan makhluk. Wal muftaqiru ilayhi kullu ma adam, berkehendak kepadanya, yakni Allah, kullu tiap-tiap ma adam selainnya.
makhluk kedudukan Allah ataupun berkehendak kepada Allah, iaitu zat yang satu, iaitu zat Allah, zat apa? Diri Allah Ta'ala yang wajib wujud, mesti wujud, wajib ni maknanya mesti hal wujud tu ada, mesti ada, tak boleh tak ada, akal tak terima Allah tu tak ada. Yang bersifat ia dengan sekalian sifat kamal dan ia ni betul-betul besar, ia ni Allah bersifat dengan sifat kamal dan kamal dan satu kesempurnaan. Berbanyak, sangat banyak, tak terkira banyak ni, hanya Allah yang tahu. Allah bersifat dengan sekalian, semua sifat kamal dan semua sifat kesempurnaan. Ada berapa banyak sifat keamanan, sifat kesempurnaan? Hanya Allah yang tahu, tak terbilang banyak. Dan Maha Suci daripada sekalian kekurangan. Allah Ta'ala Maha Suci, bersih, tiada sifat kekurangan. Berapa banyak sifat kekurangan? Tak terbilang, hanya Allah yang tahu berapa banyak sifat kekurangan yang ada. Allah tak ada sifat kekurangan. Maka adalah atas kaul dapat yang sahihnya, yang betulnya atau yang kuatnya, dinamakan istisna'u, itu muttasil, bergabung atau melekat, menempel. Kerana makna al-ma'budu bihakim itu, makna ilaha itu al-ma'budu bihakim, makna Tuhan itu yang disembah dengan sebenar. Kalau yang disembah dengan sebenar hanya Allah lah. Yang selain Allah kalau disembah itu bukan disembah dengan sebenar. Tak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah hanya Allah. Kerana makna ilaha itu al-ma'budu bihakim, ilaha Tuhan ini yang disembah dengan sebenar atau berhak disembah. Menerima berbilang, sekira-kira kita pilih pada maknanya, kalau dari segi makna, kalau segi makna dan bahasa, yang berhak disembah itu boleh menerima berbilang, maksudnya boleh dua atau lebih, dan patut pula dikatakan atas yang banyak, boleh banyak. Tetapi burhan akal, dalil akal dan dalil syarak, bukti akal dan bukti syarak atau hujah akal dan hujah syarak, memutuskan, menetapkan atas mustahil ada berbilang. Dari segi bahasa dulu ni, Tuhan ni boleh banyak. Itu yang kalau bahasa Melayu, dewa, dewa tu Tuhan lah. Dewa itu, dewa ini. Dari segi bahasa boleh menerima banyak, tetapi dari segi hujah akal dan hujah syarak, syarak ni Quran Hadis menetapkan yang namanya Tuhan tak boleh berbeda, dua pun tak boleh, apatah lagi banyak. Maka maknanya atas kata ini, tiada yang wajibul wujud, tiada yang mesti ada, yang mustahak bagi ibadat, yang mustahak bagi disembah, melainkan Allah, kecuali Allah, hanya Allah sahaja yang berhak, mustahak ni berhaklah untuk disembah. Maka Allah yang kemudian daripada illa itu bukan seperti makna ilaha, tetapi adalah ia juz'iyun, special, satu juzuk, satu perkara tertentu, iaitu ilmu atas zat Tuhan kita, diri Tuhan kita. Tiada dapat menerima maknanya itu berbilang. Allah tak boleh menerima berbilang, tak boleh dua atau lebih. Tiada pada zihin, tiada pada fikiran, dan tiada pada surah, tiada pada gambaran, dan tiada pada kharij. Kharij ni luaran, dohir luaran. Kerana berdiri dalil akal dan dalil nakal. Dalil akal dan ini satu hujan akal, tak boleh Tuhan dua dia menunggu satu, dua pen pun tak boleh, apa lagi dua Tuhan, tak boleh. Dan dalil nakal, dalil nakal ni dalil syarak pun ada lagi, dia ulang-ulang dia sendiri.
dia, kenapa dia ulang banyak kali Ustaz? Supaya masuk dalam hati lah, supaya betul faham dan masuk dalam hati. Tapi makin penting Ustaz, itu bahasa dia lah. Maknanya ni punya bahasa tinggi, kan? Tapi apa nama ini, bukanlah memeningkan sangat pun sebenarnya. Tapi susunan bahasa tu yang dibuatkan itu tak berapa nak faham. Kalau yang tak faham lah, yang faham alhamdulillah, kan? Dan kata setengah ulama adalah istisna'un, itu munqati'un, pengecualian itu putus. Kerana Allah yang diistisnakan, yang dikecualikan itu bukan jenis daripada ilaha, yakni Tuhan yang dinafikan itu. Kalau saya isyak cepat kan? Bukan jenis daripada ilaha yang dinafikan itu. Allah, dia bukan jenis ilaha Tuhan yang dinafikan itu. Yang ilaha dinafikan itu boleh menerima banyak, boleh dua atau lebih. Allah hanya satu. Maka atas kata ini, hanya yang dinafikan dengan lafaz la itu dikerasi atas ilahun ma'budun bibatilin. Ditempatkan dia ilahun Tuhan ma'budun yang disembah bibatilin, dengan yang salah, dengan bukan yang sebenar, bukan yang berhak disembah. Ditempatkan dia akan menempati Adam, yakni ilah yang dinafikan tadi, tiada sebenarnya. Maka kol ini dhaif, ini lemah, mendapat lemah yang atas dari yang kuat. Dia dapat kita pegang akan diri, dan hasil yang kita nafikan itu mustahil wujudnya daripada akal dan daripada syarak. Tapi tak kala adalah dapat ilah itu menerima banyak wujudnya, kerana adalah maknanya kullu mustaghnin an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Artinya tiap-tiap yang kaya dengan tiap-tiap barang yang lain. Dan yang berkena akhirnya oleh tiap-tiap barang yang lain, diulang. Atau dikatakan kullu mustahikun bil ibadati, ia tiap-tiap yang mustahak bagi ibadat, yang diberhak disembah. Atau dikatakan kullu ma'budin bihaqqin, ini tiap-tiap yang disembah dengan sebenar, berhak sembahan. Atau kullu wajibin wujudi al-mustahiqi lil 'abdi ibadati, artinya tiap-tiap yang wajib wujud mesti ada yang sebenar bagi ibadat, bagi penyembahan. Maka sekalian itu satu maksud. Maka manakala adalah makna ilaha itu menunjukkan atas kulliyun, yang ini melengkapi banyak dari tasawur wujudnya, difikirkan, boleh difikirkan wujudnya, dengan kita tilik, teliti atau tengok kepada mafhum makna lafaznya. Dan mustahil berbilang itu dengan sekira-kira dalil akal dan dalil nakal, dalil akal pemikiran kita dan dalil nakal pula hadis. Mustahil berbilang wajib bagi Allah itu bersifat dengan wahdaniyah, isi. Jadi Allah Ta'ala itu mestilah wajib bersifat wahdaniyah, isi satu, tak boleh berbilang. Itu berdasarkan dalil akli, dalil akal dan juga dalil nakli Quran tadi. Maka tatkala itu difardukan dan ditakdirkan wujudnya juga. Maka sahlah kita nafikan yang mustahil wujudnya dengan jalan takdir itu. Takdirnya pun kita anggap, bukan kita mentakdirkan takdir kita sendiri, tak. Takdir ni bahasa Arab, dari segi bahasa maksudnya kita anggap dia ada. Contohnya kalau kita nak buat sesuatu rancangan, okey, kalau andai kata nak apa nama hujan, plan B macam mana? Kita takdirkan kalau hujan, maknanya kita anggap kalau hujan nak buat macam mana. Itu maksud takdir kat sini, kita anggap, bukan kita yang mentakdirkan nasib kita sendiri, tidak boleh. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan, kita nafikan
yang mustahil wujudnya, ilaha yang kita nafikan itu mustahil wujudnya Tuhan selain Allah. Jadi sahlah kita menafikan yang mustahil wujudnya itu. Tak boleh kita nafikan Allah sebab Allah wujud. Tak boleh dia punya kalimahnya la Allah illallah, tak boleh. Dia kena la ilaha illallah sebab ilaha mustahil wujudnya. Hanya Allah sahaja yang wajib wujudnya. Tafa'al Ustaz, tak boleh. Ini berbahasa ini memang kena banyak kali kalau faham Alhamdulillah. Dan dibikin lagi, isbat itu, menetapkan itu bukan kita mengisbatkan yang sudah sabit. Maksud Isya? Baik, nanti isbat ni kita sama akan datang InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Tapi kalau tak faham pun tak apa, nanti ulang lagi, ulang lagi. Macam nak exam kan, ulang gaji, ulang gaji, ulang gaji. Sampai faham kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar kepada manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dan dapat kita amalkan dan sampaikan. InsyaAllah. Aku lupa oleh harga wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiru wa ya afdal mustaghfirin wa ya najat at-tawabin sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Thank you.